Masya-Allah. So hari ni kita bersama dengan seorang penyanyi ustaz. Suara dia tinggi ustaz. Tinggi ya? Tinggi. Kalau kita berdiri pun tak dia kejar suara dia. Dia pernah keluar dalam satu rancangan reality lah ya. Rancangan reality dia menyanyi dia ala-ala lagu-lagu rock-rock sikit. Okey. Katanya di Sabah. Kita bersama dengan Fik Halim. Assalamualaikum. Fik Abdul Halim. Masya-Allah. Apa khabar? Sihat ke? Baik, alhamdulillah. Insya-Allah. Fik ataupun orang panggil dia Fik 3 malam. Oi. Jangan macam tu. Masya-Allah. 3 malam. Tarik sikit 3 malam nak dengar lah. Apa tak dengar? Ya. Allah. Malu ah. Baik, janganlah gitu. 3 malam sikit. Saya minat tu. 3 malam. Semua request ni. Ha. 3 malam tanpa bintang. Ya, cukup. Ini kena 3 hari ni. Lama hebatlah. Okey, ramai yang merindukan Fik kan, Fik. Siap tak? Saya dah cakap, sami duduk dalam berdiri. Lagi tinggi. Betul, betul. Fik, katanya di mana? Di Sabah? Sekarang dekat kampung. Sandakan, Sabah. Sandakan, Sabah. InsyaAllah. Apa khabar orang Sabah? Sihat semua orang kampung? Alhamdulillah, semua baik. So, Fik sendiri apa perkembangan sekarang? Aktif menyanyi lagi ke? Macam mana? Sekarang ni dah start show. Alhamdulillah ada show. Saya balik pun sebenarnya ada show. Lepas tu ada majlis kenduri keluarga. Lepas tu yang lain tu mungkin tahun depan baru kita. Contohnya macam single semua tahun depan baru buat. Tahun depan baru start balik lah ya. Masya Allah. Ya, betul. Okay. So far keluarga semua sihat ya di Sanakan tu? Alhamdulillah semua sihat. Baik, insyaAllah. Okay, Fik, terima kasih banyak eh. Yeah. So, ni first time rasanya kita jumpa dalam geng ngaji ni? Betul, first time. Nervous lah. Mana boleh orang dah biasa ni dah tahu ni semalam. InsyaAllah, insyaAllah. Duduk atas stage selalu ramai minat kan. InsyaAllah bro, kita atas stage lain. Ngaji ni lain. Ngaji lain ya. Subhanallah. Okay, kita cuba baca surah Al-Qasas ayat 16 boleh eh? Boleh, insyaAllah saya try. Okay. InsyaAllah, tak apa. Ustaz Tamizi dengan Ustaz Farhad ada. Dia enggak. Bimbing saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Silakan. Silakan. Okay, saya try ya. Yep. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ما شاء الله إنه هو الغفور الرحيم Masya Allah. Bunyi taranum lah. Itulah. Bunyi lagu tu. Pak mana ada kita main belasah je tu. Wei belasah pun mantap. Ada suara ni tak? Apa tu orang Sabah ni bacaan dia memang bagus. Hari tu Zizi kan. Memang bacaan itulah, memang kebanyakannya. Orang Sabah ni memang suara dia sedap-sedap. Makan apa eh? Tak tahulah, makan nasi kuning kot. Tak betul, saya jumpa ramai orang Sabah suara dia sedap. Ada kita punya producer pun orang Sabah, nanti kita nak dengar suara dia. Cantik. InsyaAllah. Subhanallah eh. Okay Fik, boleh tak saya nak dengar Fik sebut ataupun ayat yang 16 tu akhir tu eh. Kita cuba eh. Boleh. Innahu Allah. Boleh. Tu Allah marah cuba. Tak bagi kiss sikit. Innahu Asyad. Tu boleh taranum tu. Subhanallah. Suara dah ada. Suara ada. Bacaan ataupun sebutan bagus huruf-hurufnya. Jadi bolehlah tu masukkan elemen taranum dalam bacaan. Betul, insyaAllah. Subhanallah. Farah, mungkin nak cuba sikit? Allah, tak ada apa. Sebab memang bila kita dengar tu, geram rasa sebab
kena manfaatkan tu suaranya sebab sedap dan boleh bawa note tinggi. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak dapat kan note tinggi tu. Jadi, subhanallah. Tanya, tanya Fik. Ingat geram marah. Bagi sikit. Bagi satu. Bagi sikit. Bagi dah kulit pula. Yang senang-senang sudahlah. Senang-senang. Okey. Boleh. Cuba satu. Terlalu apa ya? Ha, cuba. Soba tadi ke? Innahu al-ghafurur rahim. Allah. Ini dia mulai sikit. Yang ni susahnya. Boleh. Ini dia mood sedih sikit. Dia mood sedih tapi tinggi. Kena buat muka sedih sikit. Tak, maksudnya dia boleh sampai key perempuan Ustaz. Ya, dia ambil key perempuan. Masya-Allah. Allah, air darah kita. Suara dia tinggi. Okey, Fik. Terima kasih banyak. Fik, dah tanya. Fik, kalau dalam nyanyi, siapa Fik punya idola lah dalam nyanyian? Idola sebenarnya ada ramai tau. Antaranya yang paling top. Salah satu dia Amy lah. Amy Sers lah. Okay. Jadi kalau bila minat Amy, so apa yang Fik buat dalam nyanyi? Dengar dia banyak kali ke ataupun macam mana? Tiru dia ke macam mana? Tak, kita tak tiru. Kita banyak mendengar lagu-lagu dia. Betul. Baik. Maksud saya kat sini, kalau minat menyanyi, kita boleh ikut idola kita. Macam tu juga mengaji. Kita kena cari guru ataupun idola kita dalam bacaan Quran tu. Kita cuba dengar dan hayati. Betul. Dia contoh syekh-syekh Arab yang sedap lah kan. Kita cuba. So, insyaAllah Fik ada suara bacaan bagus. Masya Allah. Pergi jauh ni. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita dah ada Qori dan Qori'ah dari Sabah lah. Betul. Qori'ah Zizi dan Qori ni Fik. Qori Fik. Nanti kalau nak jemput ganti Ustaz Zizi boleh kita try. Dia juga kena. Boleh. Baik Fik, ucapan untuk peminat sikit. Silakan. Okey, kepada semua geng-geng mengaji, terima kasih first. Lepas tu jangan lupalah tunggu nanti kemunculan single terbaru saya dalam tahun depan, insyaAllah. InsyaAllah. 3 tahun pula ya. All the best. Terima kasih ya yang ni ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama Fik. Terima kasih. Alright Fik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subhanallah.